Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Dede teh naon wae di dalam teh mikalami. Aduh alhamdulillah ya Allah. Acara LIDA 2020 Top 9 Wrestle Show Group 1 begitu menyisakan banyak perhatian bagi kita semua, terutama ketika menyaksikan keuangan Lesti dan Bilar. Ada sesuatu yang lepas dari perhatian kita semua. Ada perubahan pada diri Lesti Kejora yang luput dari perhatian kita semua. Kalian tentu bertanya-tanya apa? Hal ini adalah hal yang sangat spesial sekali. Ya, cincin dan jari manis. Jadi Lesti yang telah berubah, dia sudah ada dua cincin dan sekarang yang lepas cincin yang satunya. Ya, cincin dari Bang Bilar. Waduh. Jadi Lesti udah dilamar, guys. Nih lihat. Nah, gimana? Ketika dia terkejut, kelihatan kan berbeda dari cincin yang biasa ia kenakan yang diberikan oleh ayah Kejora untuk sang putri kecilnya itu. Ya, perhatikan dengan seksama cincin tersebut yang melingkar di jari manisnya. Berbeda, guys. Sekarang sudah ada semacam tatakannya. Sudah ada semacam ya belian-belian kecilnya lah. Ya, di atas lingkaran itu tak polos lagi seperti cincin ayah Kejora yang polos. Lalu kalian mau bagaimana lagi melihat hal ini, guys? Tentu ini adalah keseruan dan keuangan mereka berdua. Pantes Bang B selalu ingin pegang tangan si Dedek Lesti. Ternyata cincin yang melingkar di jari si Dedek adalah pelambang mereka sudah lakukan lamaran secara simbolis. Walau memang keduanya selalu kerap mengatakan bahwa di antara keduanya hanya berteman saja, tapi bukti nyata ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar sudah serius, tinggal menunggu kemantapan melangkah ke jenjang serius, yakni pernikahan. Makanya kita harus selalu mendoakan mereka berdua yang sudah sama-sama pegang tangannya dan ada cincin melingkar di jarinya si Dede. Wow, susut banget kan guys ya? Ya, kegembiraan dan kegemoyan yang kita dapat di hari ini. Semoga kalian juga bisa menyikapi dengan arif dan bijaksana dan selalu mendoakan kedua pasangan sejoli ini selalu berbahagia nantinya. Oke? Jangan lupa bagi kalian semua untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kabar terbaru dan kegemoyan mengenai hubungan mereka selalu kalian dapatkan update terbarunya dari kita, guys. Dan jangan lupa juga share pada sahabat atau teman kalian agar keuangan dan kebaperan tak hanya kalian saja yang rasakan, tapi semua sahabat, kerabat, serta pasangan kalian juga bisa merasakan kegemoyan dan keuangan dari Leslar ini. Dan semoga kalian juga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah sehingga kalian selalu bisa nonton dan menyaksikan kegemoyan Lesti dan Bilar ini. Terakhir, jangan lupa ya, selalu bersyukur atas karunia dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.